Alhamdulillah, kita dah sampai ke tajuk statistik. Statistik ni pentinglah untuk kita mengumpul data dan juga maklumat-maklumat untuk kita jadikan sebagai rujukan. Sebenarnya kita tengok bagaimana kita nak mengisi data dalam selang kelas. Kita ada had bawah. Had bawah ialah nilai terkecil selang kelas. Kita ada had atas, iaitu nilai terbesar dalam selang kelas. Sempadan bawah. Sempadan bawah ialah hasil tambah had atas selang kelas sebelumnya tambah had bawah selang kelas itu. Hasil tambah itu kita bahagikan dengan 2. Okey. Sempadan atas pula, had atas selang kelas itu tambah had bawah selang kelas berikutnya bahagi juga 2. Sebenarnya saiz selang kelas. Saiz selang kelas kalau kita nak tahu, kira daripada sempadan atas tolak sempadan bawah. Titik tengah. Titik tengah, had bawah tambah had atas bahagi 2. Kelas mode. Kelas mode adalah selang kelas dengan kekerapan tertinggi. Purata atau mean, jumlah. Okey, titik tengah darab kekerapan bahagi jumlah kekerapan. Histogram ialah perwakilan secara graf untuk data dalam jadual kekerapan dengan menggunakan palang untuk mewakili kekerapan bagi setiap selang kelas. Okey. Paksi mencancang, mencancang tu yang tegak tu. Suatu histogram ditandakan dengan kekerapan. Yang tegak tu kekerapan. Paksi mengufuk biasanya ditandakan dengan sempadan atas. Rajah di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan 24 orang murid dalam satu program membaca. Jumlah semua sekali adalah 24 orang murid. Okey, ini dia punya data mentah dia. Okey, berdasarkan data pada rajah di atas, lengkapkan jadual. Okey, kalau kita tengok, kita nak isi selang kelas dulu. Macam mana kita nak isi selang kelas? Sekarang kita ada 22. Okey, sekarang kita dah ada 22 hingga 26, 27 hingga 31. Jadi dia punya selang kelas tu macam mana? Okey, kalau saya senang aje, saya buat macam ni je. 22, 26, 27, 31, 26, 27, 31, sini 32. 27 ke 31. Macam mana kita nak buat selang kelasnya? Kalau saya kira dengan jari je. 27, 28, 29, 30, 31. Kali ni 32, 33, 34, 35, 36. Ini 36. Maksudnya selang kelas dia 5. Okey, 36 kita letak sini 37. Hingga 37, 37, 38, 39, 40, 41. Okey, selesai selang kelas. Sempadan bawah, sempadan atas. Hasil tambah, okey. Kalau saya tak mulakan dengan sempadan bawah dulu. Saya lebih suka mula daripada sempadan atas sebab kita ada data 26 dengan 27 ni. Kalau kita tengok 26 dengan 27 ni, kita dapat dia punya sempadan atas untuk selang kelas yang pertama. Jadi saya akan campurkan 26 campur 27. Kita bahagi hasil je, kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 26.5. Okay, kalau kita tengok 26 ke 27 ni, tengah-tengah dia sempadan atas dia adalah 26.5, maknanya 0.5 kan. Jadi di sini kita tolak 0.5. 22 tolak 0.5, kita akan dapat 21.5. maknanya sempadan bawah dia adalah 21.5. Okey, ha, ini dah mudah dah. Kita isi sempadan atas dulu. Saya suka isi sempadan atas. 31 campur 32 bahagi 2. Okey, 31.5. Tapi kalau kita tengok, kita dah boleh isi dah 26.5, 31.5. Tak payah kira pun kita boleh buat.
Nak isi sini. Yang sini kita ambil sempadan atas ni je. Turunkan je bawah. Jadi di sini 26.5. Kita ada 31.5. Sempadan bawah lengkap. Ya, sempadan atas pun lengkap. Sebenarnya kita nak isi kekerapan. Biasanya kalau ini kita isi dalam bentuk gundalan untuk lebih mudah dan tak tertinggal. Okey, kita kira 35. Okey, tengok 35, 35 berada di sini. Kita tandakan gundalan 1. Okey, 22, 22 berada di sini. Potong. 24 berada di sini juga. 44 di sini. 41, 41 di sini. Okey, 31 di sini. 35 di sini. 34. 34 di sini. Okey. Ha, daripada gundalan tu kita boleh isi dia punya kekerapan. Kita ada sini 5 campur 2 kita ada 7. Sini 5 campur 1 ada 6. Sini ada 4. Sini ada 2, sini ada 1. Selesai. Untuk kita dapatkan, kita penuhkan ruangan kekerapan. Seterusnya titik tengah. Untuk mendapatkan titik tengah, okey, hasil tambah had bawah campur had atas bahagi 2. 27 campur 31 bahagi 2. 29. 32 campur 36 bahagi 2. 34. Nyatakan kelas mode. Selang kelas yang kekerapan tertinggi. Jadi kita kena rujuk pada kekerapan ni. Selang kelas untuk kelas mode adalah 27. 27 hingga 31. Hitung min anggaran bagi bilangan buku yang dibaca oleh seorang murid. Kekerapan, jumlah kekerapan kita dah tahu dah. Jumlah kekerapan kita dah tahu ada berapa orang murid. 24. Yang ini jumlah kekerapan kali titik tengah ni yang kita kena kira berdasarkan ini. Maksudnya 4 kali 24 campur 7 kali 29 campur 1 per 1. Okey. Kita buat. 4 kali 24 tambah 7 kali 29 tambah 796 bahagi 24. Seterusnya jawapannya adalah 33.17. Okey, seterusnya. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 buku pada paksi mengufuk. Okey, 2 cm kepada 5 buku pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada paksi mencancang. Okey, lukis satu histogram bagi data tersebut. Ini biasanya paksi Y. Yang ini adalah paksi X. Ini kita graf kita. Jadi ini paksi Y, ini paksi X. Kosong berada di sini. Kosong. Okey, pada paksi Y kita ada kekerapan. Kekerapan yang ini tadi kita tengok dalam slide, dia ada tulis sempadan. Sempadan atas atau bawah. Boleh. Okey, kita tengok pada skala 2 cm maksudnya tinggi ni kotak dia tu. Ha, macam ni. Tu 2 cm. Kalau kita tengok pada paksi mencacang Y,
2 cm kepada satu murid. Ha, jadi kena lukis, tandakan satu kekerapan dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini sempadan atas dan sempadan atau sempadan bawah. Kita mulai dari kosong. Juga 2 cm mewakili kepada 5 buku. 2 cm mewakili 5 buku. Jadi daripada rajah, kita mula dengan satu di sini. Kita ambil. Okey, nampak situ. Kita ambil di sini. 21.5. Sini. 26.5. 31.5. 36.5. 41.5. Dan juga 46.5. Terakhir sekali di sini 51.5. Kekerapan kalau kita tengok yang pertama daripada sempadan bawah, dalam selang kelas 22 hingga 26 kita ada 4. Jadi di sini kita cari di mana kedudukan nombor kekerapan 4. Lukis. Okey, yang kedua kita ada kekerapan 7 pada selang kelas 27 hingga 31. Maknanya dia di sini. Nah, kita ada 6. Seterusnya 4. 2. Dan juga yang terakhir 1. Okay, selesai. Berdasarkan histogram yang dilukis, nyatakan bilangan murid yang membaca kurang daripada 32 buku. Jadi kita kena tengok histogram dulu. Okay. Ha, kita kena rujuk buku itu berada di sempadan ni, yang bawah ni, pada paksi X ini. Ya, kurang daripada 32, sekarang ini 31. Okay. Daripada sini, maknanya kita kena cari bilangannya daripada 31 ni ke bawah, kurang. Di sini kita ada 4, di sini kita ada 7. Boleh? Jadi untuk ini sama dengan 4 tambah 7 bilangan muridnya, kita ada 11 orang murid yang membaca buku kurang daripada 32 buah buku. Jadi harapan saya agar pelajar-pelajar dapat buat soalan ni, harapnya boleh skor 12 markah. Okey, dia soalan ni tak susah. Cuma dia perlukan jalan kerja yang agak panjang, satu persatu, kira satu persatu. Dan biasanya pelajar-pelajar untuk soalan ni memang skor. Sebab dia mudah, lebih mudah.